beragam sajian ketan punel yang ada di salah satu kedai di kota Surabaya, Jawa Timur. Menyambut gelaran Piala Dunia U17, menu ketan punel yang ada di sini pun dihias warna-warni mengikuti warna bendera negara peserta U17. Bukan sembarang warna ya, ketan dihias menggunakan butiran coklat warna-warni, lengkap dengan kental manis, kelapa parut, dan topping lainnya. Pasti merah putih, ketan merah putih timnas kita yang ntar bakal rungkat TNTN pasti kita akan dukung. Kemudian juga ada bendera Jepang, kemudian ada bendera Brazil, ada ketan jersey Spanyol merah, ada ketan bendera negara Mali. Kemudian kalau minumnya ada kopi Panama, karena Panama juga menghasilkan kopi hitam yang terbaik. Sejumlah pengunjung menyambut baik keunikan menu yang disajikan. Ketan warna-warni ini pun menjadi penyemangat menyambut gelaran Piala Dunia U17 yang akan berlangsung juga di Surabaya. Oh, rasanya mantap, beda sama yang lain. Gitu. Jadi makan menu yang ketan rasa bendera apa nih, Pak? Saya tadi bendera Ekuador ya. Untuk dapat menikmati ketan unik ini, kamu hanya perlu merogoh kocek Rp6.000 per porsinya ya. Jadi gimana? Tertarik buat mencicipinya? Atau ini menjadi inspirasi jualan kuliner di kotamu? Cus deh, dibuat ya! Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV.